Ah, padamlah benda kat skrin tu dulu. Eh, siapa nak jawab soalan? Tiba. Papa jahat wei. Ha ha. Ujik ni, ujik. Ujik yang contoh kita. Ujik. Alright, kamu tengok soalan ni. Yang ni bukan soalan dari impuls. Yang ni soalan dari paduan. Siapa nak tolong cikgu jawab? Dari paduan. Dari paduan. Saya boleh jawab tu. Siapa nak jawab? Saya kamu, boleh, saya boleh. Kamu cakap saya, cikgu tak tahu siapa sebab tak tunjuk muka. Midat ya, Midat. Midat. Okay, okay. Midat try jawab soalan ni. Orang lain try jawab. Dia juga. Nak apa tadi? Baca lah soalan. Baca soalan. Percutan. Menung lu. Dia kata ada dua. Ada, kamu nampak tak? Ada dua objek tu. Ya? Dia kata situ. Dia paduan apa dia punya ni. Aduh. Apa formula dari paduan? F sama dengan MA tu. Sama. Pakai formula tu juga. Allah Allah Allah. Weh, penting ah, Ujik. Dia ini. Ni formula ni. Tapi kamu kena fahamkan situasi ni. Dia bagi kamu dua situasi. Kamu nampak tak yang ni bongkah 2 kg ni? Dia tarik yang atas tu kan? Yang ni permukaan dia. Yang ni bawah ni permukaan dia. Jadi dia tarik atas permukaan kasar tu. Ada satu daya dia tak label. Daya apa? Daya seretan tu. Daya geseran. Geseran. Daya belakang. Seretan tu untuk kapal terbang saja. Daya geseran. Jadi ada daya geseran. Jadi objek ni bergerak dengan apa yang first ni, situasi pertama ni. Ni apa? objek apa ni bergerak macam mana? Ada tak ada tulis? Dia gerak dengan pecutan 4 meter per saat ni kan? Ya, pecutan. Jadi adakah kamu perlu cari daya geseran ni? Perlu tak? Tak. Perlu juga. Lu sebab dia tanya kamu. Dia tanya kamu kat bawah nampak tak? Berapakah pecutan bongkah bila ditarik dengan 6 Newton? Dia ubah situasi tu. Jadi dia tarik bongkah yang sama atau bongkah yang sama tapi dia kurangkan daya tu jadi 6 Newton saja. Kamu kena tahulah daya geseran ni sebab kamu nak kira daya paduan untuk second situasi. Macam mana nak cari daya geseran ni? Tak ingat. Macam mana nak cari daya geseran? Macam mana nak clear screen ni? Oi, hujan oi. Clear all. Aku kat main. Lagi lepas kelas tu live. F ni daya paduan kamu kan? Jadi daya paduan kamu yang ni campur dengan daya geseran ni betul tak? Jadi F campur dengan kata FG. FG ni daya geseran. Okay, sama dengan M A kan? Jadi untuk situasi pertama tu daya yang ditarik tu 10 Newton. Jadi 10 tambah dengan daya geseran sama dengan apa darab apa? 4. 2 kg. 2 darab 4. Dapat tak? Betul lah. M dia 2. A dia yang 4. Jadi berapa daya geseran dia? Daya geseran dapat berapa? 8. Belum lagi. 8 tu. Ni kena buang. 10 kau sampai 8. Bahagi. 8. Bahagi. Tolak. Bukan bahagi. 0 sampai 8. Bukan. Tolak. Bukan bahagi. Tolak. Jadi. Negatif 2. Kenapa daya geseran kamu negatif? Sebab dia. Daya geseran dia ke kiri. Pandai. Dia kena tarik di kanan. Dia tarik ke kanan jadi geseran tu ke kiri sebab tu ada negatif ni. Alright, jadi macam mana nak dapat pecutan bila dia tarik 6 Newton pula? Kena buat apa? 6. Betul. 6 kita lupa. Kena buat apa? Cikgu nak clear screen ke? Dia kalau kamu conteng kat screen, kalau kamu gerakkan pun dia tetap ada conteng tu. Nampak tak? Kena tegak ah. Yang sebelum ni cikgu conteng kat PDF, yang ni cikgu conteng kat skrin. Alright,
Berapakah pacutan bilion 6 Newton? Jadi sekarang ni kamu kena kira baru pula F dia 6 Newton. Kamu kena 6. Tolak dengan daya geseran tadi tak? Kena tak? Ya. Yeah. Ha, kena lah. Kena lah sebab tu kita kira. Jadi 6 tolak berapa? Tolak 2. Tolak 2. Ha, 6 tambah tolak 2 lah Nina. Ha, siapa yang confuse. Sebab tu dia jadi 6 tolak 2. Sama dengan M dia 2. Kita nak cari apa? A. A. Okay. Berapa dapat A dia? Kira betul-betul. A ke B ke C ke D. Empat tak ada dalam pilihan. Ha. Dia tak sabarlah. Ha 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 ha. Dua. 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 Ha betul ya? Dua. Pandai. Hmm. Cikgu kena bagi test ni. Bila dah habis bab ni cikgu bagi test. Oh wow. Alamak. Lama. Ha. Tak best lah kalau belajar tak ada test. Kamu belajar berapa jam sehari? Eh, ustaz ni lah. Ha? Time ni je? Oh. Belajar kalau kamu celik malam-malam lama, kamu study lah malam-malam lama sikit. Situ lah. Cikgu, anak belajar ni lah sikit. Boleh. Clear, ustaz. Belajar sendiri kan? Ya? Ha, kalau ada soalan, tanya terus je. Cikgu online je bila-bila sebab cikgu pun bukan banyak kerja. Yeay! Clear all drawing. Alright, kita tengok soalan telur ni. Telur? Atif. Tak boleh gerakkan skrin cikgu, okay. Nampak tak soalan dia? Okay. Siapa tak boleh baca soalan dia? Nak besar kan ke? Besarkan sikit cikgu. Ha, boleh besarkan lah. Boleh besarkan skrin kan. Kat skrin tu pun boleh besarkan. Sama bentuk dah. Dah. Okay, yang ni soalan ni cikgu nak Haris jawab. Haris jawab. Okay, jadi dikata ada telur. Telur tu jatuh daripada ketinggian yang sama. Yeah. Jadi dia jatuh daripada ketinggian yang sama. Atas satu permukaan keras dan lembut. Satu keras, satu lembut. Ha, jadi cikgu nak scroll ke bawah. Jadi pastikan kamu dah nampak dah gambar ni, dah hafal lah. Dah, okey. Manakah kuantiti fizik yang sama dalam dua-dua situasi? Beritahu cikgu apa jawapan dia. A ke B ke C ke D? Tak. C. Masuk kanan. Tu, dia nampak telur cikgu. Nampak telur? Oh, B, B or B, B. Telur ni. Satu jatuh atas permukaan keras, satu lembut. Jadi dia tanya kamu apa yang kuantiti fizik yang mana yang sama? Pelanggaran. Ha, A impuls, B masa pelanggaran, C daya impuls, D kadar perubahan masa mesin. Pelanggaran. B masa pelanggaran. Ah, masa pelanggaran salah. Masa pelanggaran tu. Masa pelanggaran salah. Saya tak nampak tu apa pelik tu. Ni muka ada berbeza. Siapa yang masa penggaran panjang? Oh. Ha? Yang sama dia impuls tu. Yang sama dia apa? Ah, betul. Jawapan impulse. Dia impuls sebab dia punya perubahan momentum sama. Masa penggaran tak sama sebab bila jatuh atas muka lembut dia punya T panjang lembut. Ha. Daya impuls tak sama sebab dia berkaitan dengan T. Kadar perubahan momentum pun tak sama sebab kadar ni maksudnya ada T. Jawapan dia A. Hari siapa ke? Dapat. Yang cikgu tanya dapat ke? Ha. Ha. Okay. Sama keluar balik. Sama keluar balik. Gerandas. Bateri dah habis tu. Cikgu rasa line tak clear. Kalau line tak clear tak boleh nak masuk zoom ni. Okay, yang ni soalan. Report zoom tu, report. Eh cikgu dah pisik rekod dah tadi. Dah. Okay. Dah. Hey, uji. Jadi yang ni soalan untuk Argan. Jawabkan soalan ni. Oh. Jawab Argan. Aku mana jawab ni. Teksi ini menggunakan. Yang ni berkaitan dengan apa dia? Kenapa kamu bila hayun sesuatu, yang ni dia rejam lembing kan? Kamu tambahkan contact time tu. Kenapa kamu tambahkan contact time tu? Yang ni berkaitan dengan FT kamu. FT sama dengan MV tu lah. Ya, B. Ha. Ha, jadi jawapan dia apa? Betul-betul kamu pandai. Ha, meningkatkan impuls. Jadi kalau kata kita, yang ni dia rejam lembing kan ataupun kamu sepak bola kan. Siapa main bola sini? Midat lah. Semua main bola tu. Jadi kalau kamu sepak bola, ni kaki kamu sepak bola kan. Kamu akan sepak. Mana kaki?
daripada awal ni kaki kamu. Oi. Kamu akan kalau gerak. Kalau yang belakang tu. Ha, kamu akan gerak kaki kamu. Macam ni. Jadi bila kaki kamu. Yang ni dia tengah gerak. Okay. Jadi bila kaki kamu kita panggil ni kita punya follow through. Okay, ataupun kalau main golf kan kita hayun daripada atas. Ha, kaki kamu bukan sepak daripada apa. Kamu tendang bola tu mesti angkat kaki tinggi kan. Ha, jadi kita panggil 180 darjah. 180 darjah. Okay, jadi kita panggil kaedah tu follow through ataupun ikut lajak. Ha, jadi ikut lajak tu maknanya kamu nak tambahkan masa sentuhan antara kamu dengan bola tu. T ni. Kan? Jadi kalau masa sentuhan dia besar, kamu akan hasilkan momentum yang besar. Jadi bila momentum tu besar, bola akan pergi laju. Faham tak? Jadi ni untuk tambahkan impas lah. Tambah impas maknanya tambahkan momentum. Faham tak? Jadi sukan, bola sepak, yang rejam lembing, golf, baseball, semua kamu akan hayun dia daripada jauh kan. Untuk tambahkan masa sentuhan antara kamu dengan bola tu. Nenah? Jadi yang ni kamu kena ingat nama dia. Ikut lajak. Ikut lajak. Allah Akbar, siapa tulis tu? Tiba. Siapa tulis tiba? Mujahid dah jawab soalan dah? Mujahid jawab soalan ni? Ni suruh dulu. Suruh jawab tu. Mujahid jawab soalan ni, nampak tak ada dua budak ni. Ni Mujahid ni. Mujahid tolak satu troli. Mujahid dengan star. Ui, yang ni daya yang kamu kenakan, 8 Newton. Apa okay. Beza antara dua gambar ni? G-SIM yang kamu tolak atas troli ni kan. Jadi perhatikan gambar ni sebab cikgu nak slide ke bawah nak tengok soalan dia. Dah? Ingat okay. Dah? Dah. Okay, antara pemboleh hubah berikut yang manakah betul? Yang dimalangkan daya. Sama. Yang mana yang dimalang tadi? Jawapan dia D tu. Daya yang dikenakan malang kan? Betul? Ya. Betul. Apa yang kerap balas pecutan? Okey pandai. Betul. Pandai. Siapa tak jawab lagi? Asta. Asta jawab soalan ni. Asta yo. Apa pula dok? Azim senyap. Azim ke Asta? Ada jerih yo. Jawis. Soalan ni senang. Azim dulu. Azim, kalau Azim dapat soalan ni senang, nanti cikgu bagi Asta soalan susah ke soalan kiraan. Jawab Azim. Jawab soalan ni. Azim jawab soalan ni senang ya. Daya dikenakan kat atas satu jasad, antara berikut yang manakah tidak akan berlaku? Tidak. Kalau kita kenakan daya pada satu jasad, yang ni ikut takrif. Apa jawapan dia? Dia kata C. Betul. Macam mana boleh tulis kurang? Ada. G-SIM dia tak akan berkurang. Dia tak akan kalau orang tolak kamu tak akan jadi semakin kurus. Boleh? Wow. Tiba-tiba. Kurus. Tak boleh lah. G-SIM tak boleh berubah. Jadi jasad tu semakin laju betul. Jadi bentuk dia berubah. Arah dia berubah. Alright. Okay, yang ni soalan untuk Asta. Bukan soalan kiraan. Baik. Tiba-tiba. Nampak tak kesan dia? Tiba-tiba berbaling. Raja menunjukkan Asta sedang melontar telur ke arah selai kain yang dipegang oleh dua orang rakannya. Asta. Okay. Antara berikut. Diamond black tu. Yang manakah menerangkan mengapa telur itu tidak pecah? Asta, kenapa telur tak pecah? Yup. Yo, rambut dia bulat-bulat je tu. Rambut panjang sebab PKP. Okay. Kamu tiba Maggi tu, dia makan siap Maggi ni. Cuba dia masak Maggi setiap malam. Maggi malam-malam tu. Lepak masak. Siapa makan Maggi banyak? Okay, Asta kata C ya. Kain itu manjangkan masa pelanggaran, maka dia input kurang. Pandai betul. Uish. Kedua. Dah AK tiba. Okay. Ini soalan. Siapa tak jawab lagi? Jaris. Arino. Jawab dah. Jaris boleh dengar ke? Cikgu tak dengar pasal Jaris. Astaga, tinggal lagi tu. Jaris ada mic. Ni bagi Jaris jawab dulu.
Yang ni senang soalan ni. Jeris malu-malu kucing. Jeris ada tak? Malu-malu. Okay, jadi dia tunjuk. Jeris. Gambar. Tata yang tengah duduk sebelah dia. Okay. Gambar ni menunjukkan kapal terbang tengah terbang pada ketinggian tertentu kan. Daya adalah seimbang apabila. Boleh. Bila kita panggil daya-daya seimbang, mana satu? A ke B ke C ke D? B. Ha? Ha? Seimbang. Seimbang. A, C. Ah betul, jari kata A. Daya mesti adalah sifar. Betul lah A. Ah, jadi daya ni dengan daya ni kena sama besar. Bila tolak dia jadi kosong, baru kita kata daya seimbang. Oh, betul lah. Ha, jadi kalau dia seimbang, dia gerak dengan laju malar ataupun dia pegun. Alright. Jadi kalau kata daya besar lebih besar daripada daya geseran, maksudnya dia objek dia bergerak. Ah, salah ni, dia punya B ni memang salah ayat dia. Okay. Yang ni senang je cikgu rasa soalan ni. Tiba-tiba. Astaga. Oh. Asta jawab kan? Dah. Dah. Renuk. Renuk dah. Patah balik. Patah balik ah, bagi kat. Patah balik. Mujahid pula. Siapa atas? Midat. Baik gol. Patah balik Midat balik. Midat balik. Tu hari Renuk aku bersepak macam sekarang. Buat elok. Ha ni macam muka Midat eh. Okey. Oh macam itu. Ha itu baik. Mana sepak aku? Oh tiba. Dajah menunjukkan kada sikit ambuk dia. Okay. Dajah menunjukkan sebiji bola menghentam muka Midat. Okay. Satu daya yang besar bertindak ke atas muka Midat kerana apa dia? A, B, C, D. Sebab memang dah tak ada tu. CEO. Gu, bukan macam tiba tu. Ini yang tempoh masa yang panjang. B. Perubahan momentum berlaku dalam tempoh masa yang pendek. Okay, betul. Pandai. Jadi kalau panjang, kata Midat muka ni sempat pakai helmet. Ada spike. tak jahannam lah muka tu. Okay. Tiba tu. Nak renuk. Okay, sekarang ni ikut giliran lah. Aris. Aris kena soalan momentum ni. Allahuakbar. Raja Pak menunjukkan dua troli yang sama jisim menuju satu sama lain dengan laju yang sama. Jika pelanggaran adalah pelanggaran kenyal, apakah yang akan berlaku selepas troli itu berlanggar? Senanglah. Henti. Scroll. Troli itu bergerak bersinggah dalam tengah. Pandai betul. Jadi sebab pelanggaran kenyal ni dia akan gerak asing depan pelanggar kan? Sama dengan Sora. Welcome back. Bagi sama ayo. Boleh. Oh, sama nak datang. Siap. Tak ada soalan lagi. Oh, sama. Boleh. Oi, siapa tu? Uji. Okey, Usama agak soalan ni. Ha? Ni soalan nombor 7 ni nampak tak? Raja 4 menunjukkan sebiji bola logam dilontar tegak ke atas. Apa yang terjadi pada momentum bola itu? Siapa dia kan? Jawab sama. Sama. Sama jawab. Tak kira. Tak kira. Yang ni soalan konsep. Kurang. Ah, berkurang. Sebab apa berkurang? Tak kira cik. Sebab apa? Tak apa berkurang. Yang ni ya. Ada gerak ke atas. Bergerak ke atas apa yang berubah? Hal laju dia kan? Momentum. Hal laju. Bila hal laju berkurang. Cik mabuk. Betul, berkurang. Bila hal laju berkurang, momentum akan berkurang. Jadi jawapan dia A. Pandai, alright? Yes. Yang ni soalan Agen jawab. Agen tak jawab lagi je. Siapa tak jawab? Tak, sikit dah. Buat. Rajah menunjukkan dua biji bola yang sama dilepaskan pada ketinggian yang berbeza dari bangunan yang sama. Ini siapa? Berjiran. Salah. Okay. Mujahid dengan Usama. Okay. Rajah menunjukkan dua biji bola yang dilepaskan dari ketinggian berbeza. Dia nampak dua orang ni daripada apartmen dia. Ini kan boleh buat waktu PKP. Kuantiti fizik mana yang sama bagi kedua-dua bola tersebut? Apa kuantiti fizik yang sama? Mana jawapan dia? Ni.
A, B, C, D. Ni agak. Span. D tu apa? Time. Displacement tu apa jawab? D. D, O, D. Oh. Ah, siapa jawab ni? Again, ah, J, E. Again jawab. A ke B ke C ke D? Salah. Sesara salah sebab dia datuk daripada tingkat yang berbeza. Ha, siapa sesara besar ni? Tentulah yang menjahit ni yang duduk tingkat tinggi. Jawapan dia A tu. Jawapan dia? Weh, siapa kau jawab? Eh, fikir dulu sebelum jawab. Dah dua kali salah. Kan? B ke B? C lah, pejutan. Haji, bangang. Ah, jawapan dia apa? Pejutan sama. Bukan. Pejutan sama. Haji lah kan? Bangang. Ah, jawapan dia C lah sebab dua-dua jatuh dengan pejutan gravity. Kau tengok. Ah. Ah. Halal juga. Halal jawab. Halal juga dia berbeza lah sebab jatuh dengan pejutan gravity G kan? Dia siapa yang tinggi lagi? Halal juga dia besar lagi lah. Dia sempat pecut. Lama lagi. Boleh? Si yang ni jatuh daripada tingkat rendah jadi V dia kurang. Tapi dia dua-dua ditarik oleh daya graviti. Jadi dua-dua mengalami pecutan graviti. Jawapan dia C. Okay. Okay, yang ni soalan untuk siapa? Mujib. Jahit? Mujib. Haa, Mujib tengok gambar ni. Gambar sama muka dia. Gambar muka dia. Haa, sama. Weh. Hitam lagi. Cikgu, jat cikgu. Screen hilang. Haa? Tengah loading. Tiba. Tengah loading? Okey, dapat. Dah kira, okey. Rajah tujuh menunjukkan daya-daya bertindak ke atas sebuah jet ski. Nampak tak? Ada daya ke atas, daya ke bawah, daya ke depan, daya ke belakang. Daya-daya manakah betul untuk F1, F2, F3? Ah, nama daya tu. Mana satu yang betul? Senang lah. F1, tengok lah. Yang ni F1, yang ni F2. Ke atas. Yang ni F3. F1 okay. Atas. F... Oh, sorry. Ha, mana satu jawapan dia? Ya, yo. A. Normal. Oh. Ha, okay. Thrust. Yang ke depan tu engine tu kan? Oh, tinggal lagi 10 minit kan. Jadi habis ni, habislah. Cikgu akan bagi kamu latihan nanti, nah. Okay. Jawapan dia A. Okay, pandai betul. Nampak. Okay. Ha, betul lah. Jadi yang ke atas tu tidak balas normal kita panggil. Jadi yang ke depan tu dari tujuan enjin ni. Ujik. Sudah. Masalah dia ni. Yang ni datang daripada apa? Dari seretan datang daripada apa? Air tu. Ah, daripada air tu. Air pun kita panggil seretan. Air. Rintangan air orang kita panggil tu. Habis dah ke soalan? Yang ni soalan. Yang ni soalan apa struktur. Struktur nanti cikgu akan suruh kamu jawab nampak soalan esei. Noish. Oh, habis dah soalan. Nanti cikgu bagi kamu. Oh, habis dah soalan. Tiba. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Mesti Ashtar ada. Ha, habis dah. Okay, kamu tengok buku teks kamu ni. Ha? Mana? Sekejap, yang ni buku teks. Cikgu rasa yang ni cikgu dah ajar dah tau. Yang pasal berat ni. Ni kalau siapa... Siapa yang tak faham dia boleh tanya cikgu. Tapi cikgu anggap ini kamu pandai lah. Kamu tahu kan berat dia sama dengan MG kan cikgu dah ajar kan? Betul tak? Yang ni last. Yang ni ya Allah aku. Eh ada lah cikgu beritahu kamu dia blue sama dengan MG. Tak ada? Tak ada. Ada. Berat. Okay. Jadi kalau berat ni kamu tahu kan bila jisim ditindakkan oleh graviti, kita dapatlah berat. Berat kita berubah tak dengan kat mana kita berada? Kita ada kat bumi dengan kat bulan. Berat, tak berubah. Berubah. Kalau bumi dengan bulan, berat kamu berbeza. Sebab tu kamu boleh terapung bila kamu kat dalam spaceship tu, faham tak? Ha. Sebab graviti kurang. Ha, graviti tak ada. Graviti tak ada, kamu pun jadi macam seakan-akan tak ada berat. Betul lah, memang kamu tak ada berat lah. Sebab tu kamu terapung. Tapi jisim kamu tetap sama. Kamu tetap 40 kg, 50 kg, faham tak? Jadi kat bulan, walaupun kamu masih lagi jisim sama, tapi sebab graviti dia lagi rendah, berapa graviti bulan? 1/6 je kan daripada bumi kan? Jadi kamu boleh lompat lagi tinggi lagi kat bulan daripada kat bumi. Cepat Kan? Ha. Jadi beratnya berubah lah sebab dia bergantung pada G ni. Nampak tak G ni? Ha, jadi G untuk bumi ni 9.81 tu yang kita dah kira banyak kali dah. Tapi katakan kamu kat matahari, kalaulah kamu ni
pakai spacesuit boleh landing kat matahari, kamu akan rasa kamu akan rasa diri kamu sangat-sangat berat sebab matahari daya graviti dia besar. Ha, jadi kamu daya yang kamu rasa kat badan kamu tu berbeza bergantung pada G tu. Faham tak? Ha, G sim tu tak main peranan sangat. G tu graviti eh? Ha, G tu graviti. Graviti main peranan. Ha. Ha, jadi graviti tu yang buat badan kamu rasa ringan ke berat tu. Faham tak? Ha, jadi kalau tak ada graviti, kamu layang-layang lah walaupun kamu berat 1 kg, walaupun berat kamu 1000 kg. Gajah ke, semut ke, dua-dua terbang. Boleh kalau tak ada graviti. Okay. Jadi graviti ni daya kan, ni berat ni daya. Ha, jadi kalau dia kata berat, unit dia Newton. Simbol dia W, sebab W dalam, berat ni dalam bahasa Inggeris weight. Weight. Ha. Jadi weight adalah sama dengan jisim kamu darab dengan pecutan graviti kamu. Dia darab G. Islam tak ajar gitu. Islam tak ajar. Tiba. Tu adik siapa tu yang bergaduh tu? Okay. Astaga. Weh, aku tak ada adik. Nak tahu apa. Okay, jadi Islam lah Islam. Graviti ni unit dia kan, sebelum ni kamu belajar MS negatif 2 kan, sebab sama dengan pecutan kan. Tapi sebab nampak tak formula ni? Aku tiba-tiba. W sama dengan W sama dengan siapa ni? Siapa? Okay. W sama dengan mg. Jadi g sama dengan W per m kan? W ni m ni kg. Jadi unit lain untuk graviti ni Newton per kg. Newton per kg. Oh. Faham lah? Jadi kalau kamu tak ada buku teks dia, dia boleh minta kat cikgu. Jadi kalau kata dia minta berat macam tu lah, kamu kena ambil M darab dengan G. Darab dengan G. M not G. Berat gravity. Berat. Okay. Senang je. Hmm. Jadi tak ada apa-apa sangat. Habis lah tau tajuk ni. Bab 2 kamu dah selesai. Alhamdulillah. Habis dah bab 2. Jadi tinggal balik nanti kita buat roket kita. Lepas tu kita akan masuk. Tengoklah kalau lama. Kalau lama lagi. Balik tu bila tu. Tak tahu lagi. Kita doa kata hujung April ni habis, hujung April ni habis. Jadi 14 hari nak balik ke 14. Yang puasa pula dah. Jadi cikgu akan bagi kamu latihan lah nanti, kamu tunggu. Mungkin lambat sikit sebab cikgu pun buat soalan untuk form 5 juga. Okay. Soalan struktur. Jadi tak ada soalan kan? Jadi cikgu tamatkan dulu kelas hari ni. Dah tak ada dah benda cikgu nak ajar. Jadi kalau tak kamu habis dah. Sebab tak banyak pun yang tinggal dan impas tu sebenarnya, tak ada apa-apa pun. Jadi kalau nak cuba soalan buku teks ni, kamu digalak-galak. Tapi cikgu tak wajib kan, cikgu tak tahu kamu homework banyak ke tidak. Tapi cikgu akan bagi kamu soalan kat Google Classroom tu, kamu kena buat. Nah? Baik. Okay. Jadi okay lah, cikgu nak end meeting, cikgu nak minta seorang-seorang baca doa lah, siapa yang buka kamera dia. Bidak. Baca doa. Bidak baca doa menutup. Cepat. Tengok muka eh. Buka kamera. Buka kamera dulu. Doa menutup. Macam mana doa menutup cikgu? Doa menutup? Subhanakallahumma. Apa tak ingat doa? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْأَنْسُ إِنَّ الْإِنسَانَ فِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ آمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمِين. Okey. Siapa yang tak hantar lagi kerja buat noh? Okey, sama-sama. Okey, patik yo. Alright. Siap balik. Patik yo. Jangan lupa post YouTube tu. Dapat duit. Okey. Insya-Allah.